Assalamualaikum Teh Yunda, gimana caranya istiqomah dalam ibadah? Sepanjang menjadi pembelajar dan pengamal amal sejati, kunci agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan, yang pertama, tidak silau dengan dunia. Siapapun yang masih silau dengan dunia, siapapun yang masih terkena penyakit hubbud dunia, cinta sekali dengan dunia ini, silau sekali melihat rumah orang mewah, mobil orang bagus, ini akan sulit untuk istiqomah dalam beribadah. Karena ketika dia menghadap Allah saja, yang dia pikirkan bukan pertemuan dengan Rabb-nya, tapi yang dia pikirkan bisa jadi keinginan-keinginan duniawinya. Maka yang pertama, coba kita buang dulu kecintaan kita terhadap dunia ini. Yang kedua, jangan pernah menunda amal, sekecil apapun itu. Ketika azan sudah berkumandang, lalu kita biarkan saja diri kita nonton televisi, lanjut main sosmed, otomatis kita akan melalaikan sholat 5 waktu. Tapi kalau begitu azan berkumandang dan kita langsung bergegas mengambil wudhu dan sholat, insya Allah tidak akan ada amal-amal yang terlalaikan. Dan yang terakhir, hati seorang manusia itu berbolak-balik. Dan yang bisa menetapkan hati manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka kita minta kepada Allah, kunci daripada keistiqomahan dalam merunduk, merendah, dan meminta kepada Allah keistiqomahan. Udah azan, kita sholat dulu yuk.